Polis mengawal ketat pusat pemberian vaksin PPV Mega Stadium Nasional Bukit Jalil hari ini bagi mengatasi masalah kesesakan di pusat berkenaan. Ia selepas PPV terbabit diserbu belasan ribu warga asing yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 secara walk-in. Ia berikutan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF telah memaklumkan sebelum ini bahawa vaksinasi secara walk-in bagi warga asing di Lembah Kelang dikhususkan di PPV Stadium Nasional Bukit Jalil yang dilaksanakan berakhir hari ini. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Muhammad Izam Jaafar berkata pihaknya menambah kekuatan anggota daripada 38 kepada 78 orang termasuk 7 bahagian trafik. Katanya berdasarkan pemerhatian seawal jam 9.30 pagi, kehadiran orang ramai sudah menjangkau 18,000 sedangkan vaksin hanya untuk 12,000 penerima sahaja. Keadaan kembali terkawal apabila petugas hanya membenarkan mereka yang sudah mendaftar dan hadir awal sahaja diarahkan berbaris dan menunggu giliran. Berikutan itu, warga asing yang masih belum mendaftar untuk program vaksinasi perlu berbuat demikian sama ada melalui MySejahtera, talian program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di atau laman web supaya janji temu dapat diberikan. Terdahulu, tular gambar memaparkan ratusan individu berpusu-pusu untuk mendapatkan suntikan vaksin secara walk-in di pusat pemberian vaksin PPV Stadium Bukit Jalil tular hari ini.